Oleh kerana dia buat perjanjian. Dia kata, boleh aku jadi hamba pada kamu dengan syarat kamu bagi darah. Aku nak makan darah. Darah hamba dia. Dia bagi syarat. Dan biasa jin jahat ni, dia membiarkan diri dia dipergunakan oleh Tok Bomoh-Tok Bomoh. Dia pergunakan oleh manusia-manusia yang minta pertolongan dengan dia. Ni biasanya jadi demikian. Jadi dia sanggup jadi hamba. Oleh kerana dia buat perjanjian. Dia kata, boleh aku jadi hamba pada kamu dengan syarat kamu bagi darah. Aku nak makan darah. Darah hamba dia. Dia bagi syarat, aku nak perawan perempuan. Aku nak begitu, aku nak begini. Ni syarat-syarat dia. Yang dipenuhi oleh sebahagian di kalangan manusia kita ni untuk nak menjadikan mereka ni taat pada apa arahan yang dilakukan. Itu pun ada yang dilakukan. Kita jangan buat demikian. Manakala kita ni jadilah diri kita ni hamba kepada Allah. Itu cara demikian. Dan kita jangan jadi hamba pada jin-jin pun sama. Jangan ada orang yang memperhambakan diri pada jin ataupun jin menghambakan diri pada manusia. Tapi masing-masing kena jadi hamba kepada Allah. Kita dengan dia tersebut. Boleh kan?